أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Selamat pagi sahabatku, para fituber seluruh Indonesia, para leader-leader, konten kreator, manajemen fitup Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Santi Santio. Salam kebajikan. Sahabatku, saudara-saudaraku, para fituber seluruh Indonesia yang tentunya masih selalu dalam keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga di hari Jumat yang berkah ini kita sama-sama berdoa, sama-sama memunajat, minta sama Tuhan Yang Maha Esa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karomah-karomah dari para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita yang menjalankan hidup ini diberikan satu keberkahan. Itu penting dan sangat penting, saudaraku. Karena apa? Allah mengutus, Tuhan mengutus manusia di muka bumi ini, kesempurnaan manusia di muka bumi ini yang dibawa oleh pertama Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu akhlak. Kalau bahasa anak santri, akhlakul karimah. Kusikit bilang innama buistu liutammima makarimal akhlak. Karena beliau adalah muballigh, ada yang terhormat, yang saya muliakan, Ki Mandala, sesepuh kita, ada Pak Yai Maulana, di sini ada Gus Kholik, ada Gus Sikit, mungkin ada Gus-Gus yang lain dan Kiai-Kiai, bahkan ada pendeta, ada semua di grup Koalisi Fituber Indonesia ini. Yang Gus minta, kita selalu stay positif, selalu berdoa, mendoakan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang banyak, untuk para fituber yang banyak ini. Seperti yang menjadi, bukan jargon, tapi menjadi visi misi fitup yang kita dengarkan dari para konten kreator adalah, fitup ini bukan mementingkan PV kalian, bukan untuk mengonkan untuk kalian, tapi bagaimana untuk bangsa ini, berguna buat bangsa ini. Artinya menyeluruh untuk umat minimal di Indonesia, bahkan akan di dunia. Dengan adanya fitup yang ke depan, yang luar biasa itu. Sahabatku, saudaraku, yang dirahmati Allah, yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang belum sarapan, silahkan sarapan. Yang belum ngopi, silahkan ngopi. Ya, kebiasaan itulah membuat kita indah. Berpikirlah selalu positif, maka hasilnya akan positif. Maka jangan lupa, saudaraku semua, para fituber, di Jumat berkah ini, yuk kita mari berdoa. Sama-sama munajat ke Allah, ke Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini, berikanlah kekuatan jasmani dan rohani kita untuk menjalankan ibadah hanya kepada-Mu. Berikan rezeki yang berkah, yang bermanfaat buat kami dan keluarga kami, supaya bekal kami untuk selalu ibadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan buat seluruh para fituber, ya Allah, khususnya para manajemen yang bisa mengonkan fitup ini, biar bermanfaat buat umat, seluruh umat di bangsa ini.
Allahumma rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana ma'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma inni as'aluka rahmatan min intika tahdi biha qalbi wa tajma'u bi syamli wa tarudu biha fitnatu anni. Allahumma yashir wa la tu'asir rabbi filli min ibadis salihin. Allahumma syarif anni min al bala'i dunya 'abadan 'abasa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya al barah wa fil akhirati al barah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa sahabatku, saudaraku, seluruh Indonesia para VTuber, bahagiakan diri Anda. Maka Anda bisa membahagiakan keluarga Anda. Dan Anda akan bisa membahagiakan orang di sekeliling Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.